Ya, berjumpa lagi kita di sesi Alhamdulillah. COVID-19. COVID-19. Okay, acara online itu work from home. Work from home, janji ada kerja, balon. Oh, nak shift jambang pun dah tak sempat lah sekarang. Itulah aku pun jambang ada sikit je, tak cukup. Tak larat dah ni. Dia berbarang-barang ni. Tak boleh render dah jangkuk ni, dia macam ni je. Betul. Alright, so, malam ni ada sedikit beberapa soalan lah yang mana kita nak dapatkan pandangan pakar rujuk. Kalau kami gelar dekat akademik kami akan gelarnya adalah pakar rujuk. Macam-macam bahasa lah korang ni. Macam-macam bahasa, okey. Orang biasa je. Tapi, pakaran tu tak dapat dibeli, cik. Okay, boleh saya jual. Cik, tak adalah. Boleh beli, cik. Boleh kongsi. Tak ada, percuma je. Jangan worry. Okey, jadi disebabkan, apa Abang Pat adalah saya punya senarai lah untuk jadikan bahan rujukan supaya dapat info-info yang memang betul-betul kat industri, bukan dari buku, bukan daripada penulisan online, blog apa sebagainya, kita dapat direct. So dah dapat direct ni, it's me the fresh from industry. So, it's from my personal view of something lah, bukannya so, Google ke apa ya? Bukan. So from your opinion, from your experience, I will share it pada bulan Julai nanti. Dengan pelajar daripada UiTM of course, dan juga pelajar daripada Indonesia. Kebarangkalian juga ada juga pelajar-pelajar ataupun pensyarah ataupun ahli-ahli akademik lain daripada seluruh dunia lah. Baru ni kita, hari ni kami dah buat satu sharing session about logo from ada lecturer seorang lagi, Dr. Muhammad, and then dia banyak yang datangnya daripada India, Bangladesh. Okay, so dia orang selalu share. Bagus. This time kami akan share about banyak topik. So saya punya session 15 minit je. Tapi saya nak share about what happen in Malaysia nowadays. Industri sekarang ni. So saya nak sejut. Nak sejut apa panggil kan. Sejut. Ada secara fresh lah. Tak nak from apa Facebook. Itu not my style. That not my style lah. I suka ambil. From the person I know, memang dia orang panggil apa? Di industri tu. Kuat lah. Yeah, orang panggil hidden gem lah. Yes, itu yang mahal. Angkat makhluk sendiri. Lawa tuan belakang tu. Okay, kita pun nampak mulai. Itulah dia bilik saya kan. Memang sini. Okay, baiklah. So, kita pergi pada soalan yang pertama yang saya dah share dengan Abang Pat. So, soalan yang pertama yang saya share. Okay. Soalan ni simple je. Ringkas-ringkas. Boleh jawab mungkin. Dan soalan pertama macam basic lah kita nak tahu. Apakah bidang dan jawatan Abang Pat sekarang ni? Belum yang ini. Terkinilah tahun 2020 ni saya menjawat jawatan komposer. Komposer, VFX komposer untuk filem-filem lah. So work tu more to filem. Dia tak ada kaitan dengan benda lain. So komposer yang hanya fokus pada kerja-kerja filem. Tu yang terkinilah. Tahun-tahun sebelum saya buat macam-macam. Orang panggil multimedia. So macam editing boleh, motion graphic, 3D animation, apa lagi dan sebagainya lah yang berkaitan dengan motion lah, termasuk design. So itu jawatan saya selama ni lah. Alright, thank you. Jawapannya padat dan ringkas. Okay, soalan yang kedua. Okay, kita dah tahu. Okay, jawatan ni maksudnya kepakaran Abang Pat lah. Okay, soalan yang kedua macam biasa saya nak Abang Pat huraikan lebih sikit. Apa job scope yang dibuat supaya orang di luar sana tahu. Okay, bidang kita ni bidang art ni banyak tau, besar kan? Dia besar. Okay, dah besar masuk ke grafik, pecah-pecah pula. Multimedia lah, new media lah. So, apa job scope yang di handle ataupun dikuasai oleh Abang Pat? Job scope saya sebagai seorang komposer, tugas dia ialah untuk menggabungkan semua elemen yang dibuat oleh upstream. Upstream ni maksudnya dalam VFX pipeline tu, kita ada banyak banyak pipeline lah, ada modeling, ada animation, ada simulation, tahu kan? Yes, betul. Ada rigging. So, depa-depa semua ni duk buat kerja dia. So, komposer ni menggabungkan semua hasil-hasil kerja tu kepada satu output yang final yang tengok dekat movie di layar Perak. Itu skop bidang saya. Itu yang dipanggil antara kelebihan bidang saya ni bukan saja buat orang kata macam mengandungkan gambar tu saja, macam ambil file tampal-tampal tak. Kadang-kadang saya juga menjawat jawatan sebagai effect designer. Tentu dia orang tak boleh buat benda efek tu, komposer buat efek tu. So kita orang macam ibarat macam kek tu kita bubuh ceri kat atas lah, nampak lawa gitu. Itu kalau, kalau,
kalau masa dulu kita panggil apa? The last man lah, last man standing lah. Last man standing lah. Apa yang kalian nampak, kita punya tangan. Tukang masak terakhir aku lah. Betul. Saya, lah. Orang macam cook, orang cari bahan yang last kali dresser. Yes. Okay. Itu, okay. Okay, thank you. And then the next question is, okay. Maaf lah, so, dia macam skema sikit. Bagaimanakah tugasan, okay, Abang Pat, mengikut kepakaran Abang Pat sekarang ni? Okay, bagaimanakah tugasan harian Abang Pat sebelum berlakunya PKP ini? Sebab kita sekarang ni, perbincangan kita ni banyak tentang sebelum dan selepas PKP, sebelum dan selepas COVID. Sebelum PKP biasa macam biasa, apa masalah macam biasa kerja. Tapi lepas PKP tu yang macam macam. Okay, sebab kita pun tak sangka benda jadi kan. Banyak yang kita macam wow, ini betul-betul 2020 lah. Ramai cakap wawasan 2020-nya jadilah. Nak bagi-bagi ke lah. Okay, apa yang kebiasaan yang dibuat sebelum PKP tu? Macam kerja macam biasa, datang office, lepas tu make sure setiap shot tu delivered ikut deadline dia, pastikan setiap benda tak termiss daripada, kita orang ada job sheet lah, job sheet tu kita orang panggil task tracker lah. So kalau hari ni kita kena submit version 1 yang ada sekian-sekian, kita kena submit sebelum pukul apa lah. Ikut macam biasa, sebelum pukul 6, so itulah yang berlaku sebelum PKP. Tapi selepas PKP yang paling best. Itu soalan punya. Itu yang tadi tu muka rimu. PKP biasa, macam biasa. Orang pun tahu, kebiasaan ni perkara biasalah. Orang panggil apa? Norma harian. Datang pukul 9, balik pukul 6. Make sure deliver file sebelum pukul 6. Itulah. Perkara biasalah. So maknanya apa yang biasa tu maksudnya macam biasalah composite apa semua itu yang tugasan yang buat lah. Yes. Kadang-kadang compositing ni kita file kita deliver pada client untuk dia preview, bukan saja satu dua, mungkin tiga version untuk dia buat perbandingan lah, sebab dia dekat edit room kan. Selalunya dia tengok okay, version satu ni ada macam ni, version dua ada macam ni, tiga macam ni. Kita kena bagi dia semua, macam contoh color baju lah. Kita bagi tiga color baju. Yang dia suka, contoh dia nombor dua, color kuning. Itu yang kita buat untuk the next version. Sampailah habis. Sampai tepat yang dia nak lah. Dah ni dia, that's it, this is final pump. Itulah kadang-kadang sampai 48 version pun. Contoh macam Mandalorian kan, dia pernah satu shot tu sampai 32 version. Nak tunjukkan dia punya blaster tu. Dia punya tembak video sampai 32 version, sampai ha ni dia. Macam tu lah. Banyak 32, sikit tu. Sikit banyak lalu local movie 2 version habis lah. Betul lah. Itu lah. So, yang kita sebelum PKP tu cakap, itu normal lah. Kita cakap normal ataupun kita cakap orang yang nampak cakap, tu dah luar normal lah tu. Jadi normal kita, je. Bidang kita normal lah. Tapi orang lain nampak, ini gila ni. Tapi what happen apa bila PKP ni kita pun tak sangka benda yang berlaku kan. So, soalan yang seterusnya dia melawan sikit dengan soalan tu. PKP lah. Soalannya, apakah masalah dan kesan yang dihadapi oleh Abang Pat sebagai kompositer ataupun mereka ketika mulanya PKP 1 hinggalah PKPP sekarang ni? Well, masa dia announce nak buat darurat tu kan, PKP 1 tu kan, kita orang macam okay, company ni, kita orang tak tahu apa, company nak tutup ke, nak dijual ke, atau nak pindah barang ke, macam mana. So rupanya kita ada satu option, work from home. So kita orang buatlah teknik, kita orang lalulah proses tu. Memang sangat sukar. Masa minggu pertama tu tak berapa sesuai. Bangun pagi dengan kadang-kadang tak mandi lah tu buat kerja kan. Kat rumah. Orang tak nampak kita kan. So buat rasa tak selesa. Lepas tu bila kat rumah tu, kita sebagai parent, kadang anak nangis, kita nak buat kerja pun tak selesa. Masa minggu pertama tu agak sukar lah. Tapi lama-lama tu dah dapat adapt lah. Macam okay, macam ni cara dia. Kena buat ni. Lepas tu kena bagi masa. Lepas tu anak kena tahu sini, lepas tu kerja kena sebelum lunch time lah, kita kena siapkan, lepas tu ada masa untuk makan dan sebagainya lah. So agak, minggu pertama agak sukar lah, tapi lama-lama tu dah dapat adapt sebab senang sebab kita berada di rumah kan. Cuma kesukaran work from home ni, kerja pakai VPN ni, pakai network ni kan, kadang-kadang internet down, kadang-kadang kita dengan meeting tiba-tiba terpadam, so information tu sampai lambat. Kalau macam kat office tu, cepat je. Macam kau jerit je, woi siapkan benda tu, okey. Dekat sini kena internet tak ada, waktu alamak terlepas satu maklumat, pap. Lepas tu satu benda dah bocor. Okay. Macam proses tu tak berapa cantik lah. Dia boleh buat, tapi internet tu lah. Orang kata kalau dia tak betul, habis lah.
lopong lah itu punya apa panggil communication tu dia akan a bit miss lah, akan dia lag. Memang suka, memang suka. Dengan kadang-kadang bila buat kerja pun sebab kita guna control komputer office pakai komputer rumah. Kadang-kadang mouse tu bila kita drag pun dia ada delay sikit lah. Dia macam 0.02 saat delay. Dia rasa tu macam tak berapa cepat lah. Nak buat tu pun kena slow-slow. Klik tekan tengok. Ha, macam tu lah. Kadang-kadang line pun kita pun problem juga kadang-kadang tu dah. Hello. Faham. Okay. Kita tahu tak apa. Biasa. Itu norma baru. Line-line dia cross line sikit. Betul. Itu lah. Betul orang tengok puan hati lah. Dia possible tapi kena sabar sikit lah. Minggu ketiga saya dah biasa. Buat. Sampailah. Kan boleh tutup. Betul. Okay. So, okay. Itu adalah kesan dari segi gerak kerja. Macam mana pula masalah dan kesan dari segi pengkaryaan? Pengkaryaan maksudnya apa? Nak buat art tu? Yes, nak buat tu. Contoh kita bila buat kerja, walaupun orang cakap, alah kau buat tambah api, dia tak tahu. Itu sebenarnya itu adalah pengkaryaan. Dan nak buat api, kita pengalaman nak buat api tu pun kita kena ada art tu sendiri. So, itu pengkaryaan. Okay. So, bagaimana dari segi kesan dia, masalah-permasalahan dari segi nak buat design. Kesan dia rasa macam kita ni terlalu isolate lah. Kat rumah ni, kawan-kawan tak ada kan. Selalu kat office, kawan-kawan kiri kanan semua buat design. Kita boleh tengok, kau buat macam ni. Kita boleh tengok, kita boleh curi-curi sikit. Kat sini kat rumah, kita tak ada apa tau. Macam alamak, kita buat solo kan. Lepas solo mungkin tak kena dengan citarasa supervisor. Selalunya art tu kadang tak puas lah sebab tak dapat orang kata communicate dengan kawan-kawan lain lah. Dia bila communicate dalam satu office tu seronok tau. Kawan tu kalau buat laser macam ni, kita tengok, okay. Kita nampak apa buat. Sekarang tak nampak apa dia buat. Dia buat, dia hantar. Lepas tu bila time kita buat review, laser dia warna kuning lah. Tak macam aku punya ni warna merah lah. Macam tu lah. Tak konti lah. Dia macam continuity, dia punya ke apa-apa begitu. Keterasian. Kemisterian dia tu. Tak berapa best kan. Tapi still buat lah. So bila dengar Abang Pat sebut keserasian, kekemisterian tu. Kemisterian. Kekemisterian. Saya faham lah why student-student ada a few yang tak nak buat kelas online. Sebab saya faham, kawan-kawan kat sebelah dia lain sikit mood dia. Betul. Dia kat rumah dengan bangun tidur, tak makan pagi, tiba-tiba buat assignment. Memang mood tak ada lah. Okay, good. Best. Yang paling best. Tidur jawapan dia. Tidur. Betul, itu yang kita nak. Okay, next question. Dalam permasalahan dengan kesan yang Abang Pat hadapi tentang workflow ataupun design punya karya pengkaryaan ataupun nak buat design, okay, macam mana Abang Pat atasi supaya boleh overall balik masalah tu? Bila ada masalah, dia ganggu gerak kerja dan kita punya orang cakap apa, mood design tu kan. Macam mana nak dapatkan balik mood tu? Macam mana Abang Pat, okay, set otak aku, okay, aku letak sebelah ni, okay, aku fokus. Macam mana nak? Benda tu yang jarang kita jumpa sebab ini motor psikologi, betul tak? Ini masa PKP ke sebelum PKP? Masa PKP ni yang sedang untuk mood lah. Okay. Nak dapat mood, dia memang tengok referral lah sebab dekat office, base FF tu kita tak boleh buka internet. So internet tu hanya pakai phone je. So kadang-kadang nak ambil inspirasi daripada website-website semua limited. Kita kena tengok pakai phone. Kadang-kadang pergi luar, apa tu, pergi komputer jauh sikit tengok orang kata reference lah. Di rumah ni selamba lah. Buka monitor sini, tengok sini, referral ni tiga. Seronok lah. So, jadi dia lagi semangat, lagi orang kata berkarya lagi power lah. Dia bebas lagi lah. Dia bebas. Kat office tu tak bebas sebab apa saja dia buat di monitor oleh satu kamera. Yes. Kalau kita buat bukan-bukan dia, okay, kau buat apa tu? Kalau ambil kamera, ambil gambar, aku nak bagi spoiler Star Wars lah, tak boleh lah. Sekarang masa PKP, aku buat Star Wars dekat rumah ni. Kan? Kalau komik gambar spoil ni internet kecoh ni. So aku dah dilatih untuk jaga kata IP orang untuk tidak, even anak aku pun tak tengok aku buat Star Wars ni. Apa yang aku buat kat dalam bilik ni, dia orang tak tengok. Dia orang kena pergi jauh, aku kunci pintu, kata aku jaga orang kata barang orang lah, tak nak leak lah. Spoiler memang banyak sebab aku buat kan. So aku dapat dia. Ini spoiler ni, ini gila orang tahu ni. So aku kena jujur lah somehow. Kena ada disiplin. Itu yang kena ada pada orang-orang baru. Kalau dapat peluang buat benda-benda brand besar ni, kalau boleh protect barang tu, jangan sampai leak lah. Itu je lah dia punya risiko kerja work from home ni. So daripada apa yang Abang Pat cakap ni, macam mana atasi masalah yang sebelum ni dari segi apa idea apa semua, Abang Pat menghappikan diri dengan idea-idea yang boleh mudah datang, betul tak? Maksudnya
tak perlu stres benda yang ada sebab depan mata dah ada idea-idea tu lagi laju. Yes, macam tu. Dia memang lagi laju dan lagi banyak option lah. Cuma itulah, bila internet slow, kita jadi malas tau. Work from home ni, macam mana idea laju pun, tiba-tiba nak apa-apa, tiba-tiba terpadam VPN kan. Macam, alamak, malas lah. Lepas tu hantar pun lambat. So, tu lah dia. Dia ada best, dia tak best lah. Masalah dia lah. Masalah dan apa, pro and con dia. Pro and con dia. Kat situ. Right. So, right. The next question. Okay. Yang ini soalan yang saya paling mendah tunggu nak tanya. Sebab bila tengok Abang Pat punya Instagram, Facebook, I can follow sejak kan. Ini di luar kotak kerja lah. Di luar kotak kerja. Tengok, okay. Projek-projek lama keluar balik. Okay. Kenapa dia keluar balik? Tapi keluar balik. Kenapa dia keluar balik? Itu soalan dia. Ini lain macam ni. Okay. Soalan dia simple ya. Apa karya yang terhasil ketika tempoh PKP ni? Dan mengapa dia keluar ketika itu? Saya tambah sikit ya. Ya, soalan yang nombor dua tu saya akan jawab dengan penuh jujur. Tapi okay. Okay, masa start PKP ni, masa PKP minggu ketiga, okay, ada satu kabar berita yang tidak enak daripada syarikat yang mengatakan okay, syarikat akan lay off banyak orang. So, saya salah seorang yang terkesan yang kena tak ada kata dibuang, di lay off lah atas sebab COVID-19 dan diorang punya bisnes pun agak tidak berapa dapat dimajukan lah. Sebab syuting kat US tak boleh. Jadi job akan tak ada dalam masa 8 bulan. So diorang terpaksa lay off ramai orang. So saya pun, okay ni peluang aku untuk buat benda best ni kan. Weh, lama tak berkarya benda suka-suka ni kan. Takkanlah buat Star Wars je kan. So aku pun buatlah satu benda datang daripada childhood aku. Childhood aku tahun 80-an, iaitu aku minat game Street Fighter. So aku ambil game Street Fighter 2 tu, King of Fighter. Aku ambil semua karakter tu, aku buat satu cerita yang diorang bergaduh dalam bentuk motion graphic lah. Orang panggil sprite animation. So sampai sekarang aku still buat benda tu sebab aku plan 5 minit tu penuh dengan berlawan. Betul, nampak. Berlawan dulu tu. Dia memang totally dia ada gabungan After Effect, Photoshop, tu ada Autodesk Maya sikit, ada Houdini sikit. So aku mix media banyak lah. Jadi kata nak puaskan hati berkarya gitu. So setiap movement, motion yang berlaku dalam apa yang aku buat ni, memang aku balas dendam lah. Dah lama nak buat kan. Nanti tunggu hasilnya dalam masa sebulan lagi. Bos siap, insyaAllah. Tak apa. Saya mungkin nak minta sedikit trailer je untuk boleh share nanti dengan dia. Sedikit trailer. Daripada yang Star Street Fighter yang saya nampak tu, okay. Soalan yang tambahan saya tadi tu apa? Okay. Apakah karya dia buat dan mengapa tiba-tiba dia keluar tu? Okay. Dah terjawab. Okay. So macam mana nak cakap, dia cakap macam mana Abang Pat tak terfikir. Kadang-kadang setengah orang yang saya jumpa, saya kenal lah designer kan, dengan company dia tak buang, dia cuma bekukan. Yang tengah tu apa designer saya kenal ni cuma cakap okay stop kejap. Dia dah jadi down, dia jadi macam tak nak buat apa pasal. Tapi bila tengok Abang Pat, relax, dia ni cool. Sebab nothing show negative. Serius saya cakap, tak tahu bila ni dia kat mana saya pergi sepanjang career ni dah dekat hampir 2 dekad kan. So banyak je company tutup. So dah tak pernah, tak rasa kalau dia tutup pun macam tak ada rasa sedih, tak ada rasa happy. So macam pergi tempat lain je lah. Dia dah macam tak payah nak rasa apa-apa, nak marah ke, nak ni apa. Kita move on. Dia kena ada rasa let it go dan teruskan berkarya. Sebab lagi kita kuat berkarya, itu yang strongnya seorang designer tu. Dia takkan rasa macam dia rendah tau. Lagi dia dipijak, lagi dia naik. Itu yang itu nampak ada apa percambahan. Dia bukan development tau. Macam percambahan portfolio tu macam wow, lain dah ni. So sebab walaupun dia nampak back to 80. Macam saya dah lama sangat buat compositing kat company tu sampai boring kan. Masih-masih buat laser Star Wars kan. Tiba-tiba dapat peluang balik buat benda yang saya suka. Zaman-zaman saya muda dulu buat motion graphic, lepas tu ada benda abugit ni kan. Memang kamu kata kembali ke zaman muda lah buat benda tu. Memang seronok lah. Setiap frame layan tu memang diluahkan dengan penuh perasaan yang habis. Ambil kau tu kan. Bagi balon. Alright, good. Alright, next question. Okay, so maknanya karya-karya yang dihasilkan waktu PKP adalah salah satunya adalah Street Fighter punya ni lah, Sinah. Dan selain itu, tajuk belum ada lagi lah, nanti tajuk ada. Tajuk lagi.
lain tu apa lagi? Ada nampak tak macam kambing pun gerak-gerak sikit. So, projek kambing tu tajuk dia Roy. Roy Animation tu yang tu sebenarnya benda yang dah lama tersimpan. Dia tunggu masa untuk dibuat dalam YouTube. InsyaAllah kalau dah habis Street Fighter tu, saya akan teruskan saya punya YouTube Sembang CG, buat konten-konten pasal ilmu kan, pasal-pasal talk pasal VFX, dan sesambil tu mungkin saya buat 2 minit cerita pasal kambing tu, sebab model dah ada. Orang yang macam apa, voice actor pun dah memang tak kisah, dia memang sentiasa akan tolong. So orang-orang yang tolong projek tu sentiasa akan communicate dengan saya, dia yang support. Nampak kan tadi kambing tu, kadang-kadang yang paling best santai ada how to ada macam Abang Pat ada macam share macam mana buat dengan anak-anak, macam ini nice juga ni, macam dia tak fokus information dia bagi macam banyak benda menarik masuk ni. Social media, apa yang saya buat social media tak macam, bukan nak bash orang lain. Orang lain mungkin ada cara dia guna social media, dia nak luahkan rasa apa, hari ni aku masak kek ni cantik. Ada orang luahkan ini, orang ni pasang kereta macam haram, dia nak tak ambil gambar. Aku tak macam tu, aku suka ada je benda baru. Aku kadang-kadang nyanyi Midori Nasu. Kami sangatlah hebat. Go 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 go. Dan nak tak tega yo di part naga ni ana ya. Oh wada. Adikaikan ye panjana tukatil illai putte. Balu bangelela. Bila aku menyanyi aku buat benda bodoh kan, aku buat belakang aku 3 orang lah apa. So bukan like atau share aku nak, aku cuma nak beritahu yang aku sentiasa positif dan aku tak bersedih walaupun apa saja yang berlaku, apa yang saja berlaku dalam kes COVID-19 ni. Aku kata keep on going, buat kreatif, tak kisahlah, tak perlukan tak perlu ada grafik pun. Kadang-kadang edit buat lawak pun orang suka. Buat keep on buat je. Sebab benda tu yang buat idea tu muncul. One more thing yang saya pasal tengah kita cakap itu rezeki masing-masing, betul tak? Designer dia terus lompat ke bidang lain. Mungkin dia buka perniagaan, makan apa semua. Okey, itu cara mereka lari sekejap daripada dunia mereka. Tapi yang saya tengok Abang Pat ni, dia still tak boleh cakap, bukan cakap dia macam lantai. Satu sebab family supportive lah, orang rumah saya supportive. Dia kata buatlah apa pun asalkan ada nasi makan, apa ada kat meja makan ada makan. So sebenarnya saya ada buat freelance juga lah, sambil saya buat benda-benda merapu tu, benda-benda yang mengenjoykan diri untuk tontonan social media. Saya buat juga projek freelance dengan kawan ni. Adalah beberapa yang PNC lah, nanti kalau sampai masa saya cerita lah apa saya buat. So benda tu sentiasa akan bagi income untuk saya bagi apa kat dapur lah. So tak ada masalah lah, kata terus je buat. Yang mungkin orang lain nasib dia mungkin berbeza, sebab mungkin salah satu sebabnya memang itu nasib dia. Memang Tuhan bagi dia satu ujian, kau buatlah jadi tukang masak dulu. Lepas tu kau kembali jadi 3D designer. Ataupun orang tu sendiri yang buat diri dia, aku tak boleh lah, aku dah tua lah. Aku banyak jumpa orang macam tu. Aku cuba nasihat tapi tak masuk lah. Aku seorang je yang, aku tak kira lah kau tua ke kau muda ke, aku sampai 50 aku buat je. Asalkan kau ada tenaga lagi, aku kuat. Tu je. This one, that one sangat sangat kuat tu. Itu at least satu benda yang akan motivate. Tapi apa aku buat dekat Facebook tu, banyak lega-lega aku tu yang bayar-bayar aku tu pun buat juga orang kata kerja-kerja apa tu, hobi-hobi ni tau. Orang kata kalau aku tak buat dikarat lah. So at least apa aku buat ni memberi kesan pada rakan-rakan keliling yang sebaya untuk terus berkarya. At least aku ada buat pahala. That one nice. Very nice. Okay, good. Very motivate punya experience, sebab kita pun time because ke industri kita ni tak ramai orang panggil apa, big game and big player. Ayat saya lah. Dia tak ramai. Dia tekan break dia, hilang terus. Maksud saya bila dah stop buat design. So kalau siapa yang big player tu, kalau dia tekan break, dia buat benda lain. Kadang kita kena ikut dia pun, aku nak buat apa ni, aku tak minat lah benda ni. Jadi macam, okay, kita pecah lah. Small player yang sebenarnya main peranan. Small player, ikan bila kecil-kecil yang bawah-bawah tu. Saya kenal ramai-ramai tu. Alright, thank you. Okay, next question. Okay. Oh, soalan tadi memang lama jawab tu. Tak apa, Ici banyak ni. Saya tu, muka. Tak edit kan, Tak edit. Okay, ni tak edit, okay, pandai. Soalan yang ketujuh, Okay, ini ayat Abang Pat sendirilah. Okay, apakah harapan Abang Pat? Okay, selepas COVID-19 ni ataupun new norms? Sebab kita tak tahu bila virus ni akan settle. Tak settle, tak tahu. But kita dah masuk satu fasa yang dah disebut oleh satu dunia, new norms. New norms ni dari segi lifestyle, kena pakai face mask, cuci tangan selalu. But
in art and design ataupun in dalam bidang bidang Abang Pat ni. Okay. New norm macam mana yang Abang Pat apa harapkan yang akan datang, sebab kita tak jangka benda ni, tak jangka, tapi semua dulu. Tidak jangka langsung kan. So apa yang Abang Pat harapkan, ini harapkan apa yang akan berlaku kat industri ya? The words yang saya cari. Saya ada harapan dan saya ada juga ramalan yang saya rasa akan berlaku. Dia harapan yang kita nak ialah kita kembali pada normal-normal biasalah. Maknanya datang kerja, buat kerja, lepas tu deliver, lepas tu keluar output, keluar kat TV, keluar kat poster, orang tengok, wah ni aku buat, ni syarikat ni buat. Tapi disebabkan COVID-19 ni, kita kena bersedia, mungkin tempoh masa untuk kembali ke benda tu mungkin lama. Mungkin 2020, tak tahulah, maybe 2021. Sebab semua work from home, semua sekarang nak buat animation. Pasal kan, Pi? Yes, pasal. Yes. Visual effect dah kurang sebab nak pergi syuting pun ada banyak dia punya SOP dia. Kau tak boleh buat scene gaduh, kau tak boleh buat scene bersentuh kan. So nak kata VFX ni antara benda yang kita buat ialah scene-scene macam tu, scene-scene gaduh terbang-terbang semua tu. So nak kata ada tu, wallahualam mungkin tak ada, tapi bersedia untuk job animation. Yang aku rasa sepanjang COVID ni job animation akan jadi banyak. Yes. Kita lakukan sendiri, Petronas punya animation sangat bagus. Yang rumah-rumah cakap tu kan. So satu-satu, lepas tu orang buat lagi. So siapa yang rasa tak ada ilmu animation ni, cepat-cepat belajar, cepat-cepat pandai. Jangan buat apa benda dia. Itu yang akan jadi pelakon akan datang tak? Dalam bidang perfilman pun masih lagi ada SOP-SOP yang masih terbat lah kalau kita tengok kan. Apa yang kawan-kawan artis kita cerita. Betul. Ada banyak macam kawan-kawan yang from pengarah-pengarah drama apa semua masih lagi tersekat dengan ialah sentuhan dan sebagainya. Sepanjang setahun ni, mulai bulan ni ke setahun ni, rasanya memang work from home tu akan berlaku sangat lama. Kalau nak kata work to office tu, dia akan berfasa. Mungkin tak ramai boleh masuk. Macam mungkin budak-budak intern mungkin tak ada. Ini prediction aku lah. Dia akan jadi sangat-sangat perlahan nak masuk. Tapi sepanjang tak ada benda tu, inilah peluang untuk orang-orang macam ni belajar untuk lebihkan lagi skill tu. Inilah masa tidak memberi alasan. Selalu bagi alasan, tak ada masa lah, sibuk kerja lah, sibuk ngawet lah. Sekarang nak keluarkan ngawet pun ada SOP kan. Inilah masa untuk belajar benda yang tak pernah dibuat. So kalau seorang graphic designer, dulu pernah pesan kan, hang buat grafik semua hidup, tiba-tiba apa kata kalau pergi motion grafik? Inilah masanya untuk tahu. Sekurang-kurangnya dalam setahun tu, ada isi baru yang boleh kita tambahkan lagi kita punya kejaya, kita punya career dalam. So itulah harapan aku. Harapan aku dia boss lah. Dia sama ada isu semasa dan orang tu sendiri. Dua-dua kena bulk up, kena teruskan berkarya. Right. Okay, the last question. Soalan last kali. Okay, apakah cadangan untuk pereka-pereka muda untuk berkarya ketika COVID-19 ni? Atau ni, tadi ada sebut sikit. Tapi apa lagi cadangan yang boleh di-share untuk pereka muda ni? Sebab kita dah masuk fasa new norms ni. Kita dua ni antara orang panggil apa? Transition. Zaman analog ke digital kan? Memang diorang buka kat mata internet. Diorang ada dia ada banyak benda lah. Kita tak ada disket. Disket pun orang tak kenal dah sekarang. Serius. Disket tak ada. Aduh, gila. Apa Abang Pat punya cadangan untuk pereka-pereka muda ni untuk dia terus berkarya, menghasilkan karya-karya dalam bidang-bidang yang diorang minati dan sebagainya lah. Mungkin Abang Pat boleh ceritakan dari segi Abang Pat punya bidang lah, dalam industri Abang Pat lah. Sebab dalam bidang Abang Pat ni ramai sebenarnya. Cumanya belum menonjol apa dia tak berkutik bunganya lagi. Belum berkutik. Dia dah ada dia punya tu dah, dah ada isi dah tapi tak berkutik lagi. So kuncinya sebab apa? Sebab kekuatan dalaman tu. Kadang-kadang saya tahu designer mereka muda ni, macam kita dulu pernah muda kan, kan? Kita stressful dia, kita tak boleh buat je, kita terus down, tak nak buat lagi. So kalau boleh, bila dah jadi macam ni, jangan rasa down tu. Rasa naik je up kan. Teruskan lagi berkarya dan jangan berhenti. Kalau berhenti, dia akan jadi satu, buang masa setahun tau. Bila setahun tak buat apa-apa, dia akan jadi lambat nak naik. So kalau katakan setiap hari lah, contohnya ambil 2 jam. Okay, hari ni, hari Senin aku try tengok animation. Hari Selasa aku tengok compositing. Hari Rabu tengok motion graphic. Kadang-kadang tengok-tengok je. Ataupun buat sikit-sikit je. Tak semestinya kita kena, sebagai pelakon muda ni, aku nak buat Transformer, aku nak buat Harry Potter, nak pergi output akhir tau. Kena buat sikit-sikit. Dia kena start dengan draft dulu. Kadang-kadang benda simple 2 saat pun. Contoh test bergerak kan. Selamat datang kan. Motion graphic kan. Okay. Contohnya kalau designer tu nampak, aku tak boleh buat lah macam ni. Apa kata kalau buat simple dulu, selamat je. Selamat.
Lepas tu hari kedua datang pula. Pelan-pelan tengok, okey, lama-lama dah dapat irama tu, ah, buat lagi, buat lagi, buat lagi. So pokoknya jangan jangan fikirkan output akhir. Fikirkan dia pun fasa. Okey, start start daripada kerangka bawah. 1 2 3 sampailah finishing kata tip top up, tak ada masalah, macam kata fluent. Ha, itu dia. Okey, so itu maksudnya untuk mereka muda. Tanya apa yang cadangan pertama Abang Pakcik? Pertama ni macam nak korek lagi ni tanya. Cadangan korek yang banyak tak apa. Mereka muda ni dia orang harus learn. Ha, belajar. Yeah. From belajar. Bawah sehinggalah sampai step yang yes. Dia orang boleh pergi jauh. Ha, yang saya dapat ayat apa Abang Pak punya betul. Ayat. Dia punya itu. Pokok dia jangan tengok output last dia. Lepas tu jangan wow je. Fikir macam mana nak buat di sebalik wow tu. Wah, aku nak buat sampai jadi wow. Oh, buat sikit-sikit. Ha. Bukan bukan terus bila buka buka software. Lepas tu dalam sejam jadi cantik tau. Dia kena pelan-pelan sikit-sikit. Ha, itu yang tak ada kat generasi kini. Yang saya nampak lah. So kalau ada sikap tu, lama-lama macam biasalah benda ni sekejap je buat. InsyaAllah jadi. Itu itu kepada mereka-mereka muda yang nak mula. Sebab kita ada few budak yang memang, dia orang dah memang dari sekolah dah, dah pegang benda ni. Dia orang dah, dah kenal apa itu Unreal. Apa itu Unity 3D yang mana buat games. Okay. Ada ada juga yang macam tu. Saya dah jumpa ada ramailah dia orang advance tentang benda ni. So untuk mereka ni, golongan mereka ni yang sedang berkarya tapi kita tak, betul saya cakap kita tak nampak keluar lagi. Macam zaman Abang Pat tu kita ada apa? Sembang apa semua tu dengan Abang Pat semua kita nampak okay, designer ni memang kekuatan dia ke sini, ke sini, ke sini. Cuma sekarang ni yang saya lihat, yang saya tengok dari segi sebab dia orang dah sekarang banyak ke illustration balik. Cuma sekarang ni dari segi bagi golongan yang meminati efek ni ataupun bidang Abang Pat ni, apa cara Abang Pat untuk dia orang tonjolkan diri, tonjolkan diri untuk memperkenalkan diri kita ni. Spesies-spesies yang special ni, yang muda-muda tapi terror. Bukan terror lah, yang berkebolehan. Yang rare macam, wah dia boleh buat ni, boleh fikir ni. Diorang ni, satu, nak mempromosi diri, dia kena try cari job. Try cari job yang kecil-kecil dulu. Janganlah disebabkan kamu mempunyai kelebihan yang hebat, kamu boleh rasa kamu boleh buat Star Wars Mandalorian. Try buat iklan untuk minyak gamat dulu. Contohlah, bukan nak pandangkan rendah diri apa. Ambil dulu yang kecil-kecil dulu. Macam kat Facebook ramai orang meniaga kan. So try promote kat kawan. Katakan kawan ada bisnes minyak gamat. Eh, aku boleh buat kau punya iklan Facebook lah. Nak buat minyak gamat bergerak-gerak, lepas tu dia keluar nombor telefon. Kau nak buat tak? Just lah murah dulu. Janganlah murah sangat. Sekurang-kurangnya, dah tahu belajar macam mana nak berbisnes, nak bercakap dengan klien. Orang macam ni kena belajar bercakap. Dia bukan belajar dia, dia still berkarya tapi dia kena tahu macam mana nak jual di jual diri pula. Buat skill. Bila dia tahu jual skill dia, contoh kan aku boleh buat motion graphic ni. Aku tak nak cas 100, mungkin nak cas 500. Apa yang 500? Okey, kalau katakan yang macam tadi minyak gamat kan, 10 saat je. Setakat ada macam 3 segmen, keluar minyak gamat punya minyak gamat punya produk, lepas tu keluar teks, lepas tu keluar nombor telefon. So, bila kita proofkan dekat klien yang kamu boleh buat, 500 tu ialah your starting point. Yes. Masuk kali kedua, jangan cari 500. Up lagi. Upgrade lah. Up lagi dan bagi lagi polish ke career tu. Sebab first artwork yang tu mungkin takkan cantik. Dia takkan jadi cantik macam yang kita bayangkan. Dia akan macam, ni student work ni. Kita tahu kan, ni student work ni. Tapi tak apa, rate, yang penting rate price tu jangan terlalu rendah dan terlalu tinggi. Dia kena sentiasa naik dan kena dengan siapa designer tu. Macam saya, orang tahu bila orang nak buat dengan pet, harga dia macam ni. Dia bukan harga 500, dia ada harga dia. Sebab dia akan keluarkan idea dia, dia akan keluarkan dia punya orang kata isi-isi padu yang tak nampak kan. Betul. Dalam tu. So itu saya. Lagi satu, jangan pakai template. Pakai template, kalau anda budak baru pakai template, anda telah melanggar syarat-syarat besar dalam keluarga kita. Itu saja. Jangan kawan aku lah. Dia nak kena pakai template tu boleh? Dia kena ada satu level yang boleh pakai. Dia boleh pakai template tu ialah orang kata level-level matematik, orang kata level tinggi tau. Macam kadang-kadang, yelah kita ada satu job urgent, besok nak siap. Lepas tu kawan ada company, lepas tu orang ni terdesak sangat. Okay, kita boleh pakai template. Tapi kalau kau first timer, nak tunjuk pada industri, nak tunjuk yang kamu ada satu bakat, jangan pakai template. Sebab template tu akan memusnahkan kerja anda. Tengoklah, orang lain akan jaki. Macam, alah pakai template je. Betul. Orang kenal. Itu je orang kenal. Kita tahu template macam mana rupa. Even shape daripada internet tu kita tahu. Yeah. Ini shape daripada something. So elakkanlah sebab kita satu keluarga. Mesti kenal ni. Mana tu? Okay. So mana yang kedua ni?
beranikan diri untuk bisnes. Betul? Yes, beranikan diri untuk bisnes dan jangan pakai template. Okay. Bagaimana pula cadangan mampet untuk budak-budak ni, pelajar-pelajar ni ataupun new designer ni untuk diorang berkarya pula? Tadi tu dah bisnes, tadi berkarya lah. Berkarya, okay. Mampet dah cakap tadi sebut satu. Don't use your, jangan guna template. Jangan guna template. Bagaimana pula diorang nak start up dengan hobi ya, wajah hobi. So nampak diorang punya orang yang lebih tengok satu efek ni kena tahu. Ini pet bak efek bampai ni dia kenal, kita boleh kenal. Okey, cerita pasal sejarah aku kan dalam industri filem lokal kan. Okey, orang tahu bila filem tempatan perlukan elektrik. Elektrik aku buat dengan orang lembut tak sama. Orang panggil pet current. Okey, ni pet ni current ni. Ini bukan orang lain ni. Aku tanya semua kawan-kawan aku kan. Ini yang bampai buat ni. Bukan orang lain buat. So kat situ orang kata senang nampak kelebihan orang kata stylized yang ada pada seorang designer. So berbalik pada soalan tadi, kerja hobi kan. Okey, lepas orang yang orang kata budak-budak yang hebat ni yang berkebolehan ni dah buat dah berbisnes, dah berbuat mencari income sikit untuk kerja-kerja hobi, dia kena tahu apa dia minat. Sebab kerja media entertainment ni lebih kepada minat. Macam aku minat retro game, aku minat metal kan. Aku minat benda-benda macam tu kan. Aku pun minat benda-benda lawak, benda-benda parodi. So aku keep on buat benda tu dalam Facebook dengan Instagram. Orang tengok pun, apa benda si Pat ni buat benda ni? Sebab tu benda aku minat. Aku buat, aku menyanyi, aku buat je. So kena ada cita rasa. Kalau designer tu cita rasa dia Zapin, dia kena buat. Dia teruskan buatlah Zapin. Contohlah kalau dia minat Zapin kan. Dia buatlah art yang ke arah Zapin ataupun Kerawang-Kerawang semua tu. Buat je. Orang tahu, okay, kalau nama dia Atang Kerawang. Macam aku Pat Karen. Orang sebut macam tu je. Oh ni Pat Karen Atan Kerawang macam tu. Dia ada orang kata okay, Mamat ni ini style dia. Dia suka buat benda ni kerja hobi dia. Macam aku Pat Street Fighter. Orang tahu aku suka Street Fighter. Dia kena tahu apa dia minat dan dia terus buat lah. Dia kata music dan irama semua. Okay, alright. So terbaik. So saya rasa itu adalah soalan yang terakhir dan maklumat yang terakhir yang saya dah sedut oleh Abang Pat. Okay. Apa, banyak-banyak bermula, nak sebab selalu bermula. Okay, sebab bila tengok kita sembang sini tadi, cakap menarik juga ni kalau buat setiap fasa kita tengok idea-idea. Kalau panggil student mai tengok ramai-ramai ni pun syok ke? Ada ke feedback nak cakap? Tak tahu lah, boleh je. Nah, ini dah set balik. Boleh, ready, steady. So tadi tu adalah soalan terakhir saya lah. Okay tu. Terima kasih dari pihak saya, insyaAllah. Bila kita sembang sini, menarik juga kan kalau kita set up every week ada satu perbincangan. Boleh. Lagi better kalau ada student dalam tu yang tanya direct to me. So aku nampak aku lagi seronok nak berbual dengan operator muda ni. Mungkin mindset dia tak sama macam kita. Kita bual dah ke alam-alam orang kata dewasa dan dah dapat 40 kan. Ya. Yeah. Ni lain dia punya orang kata jernih dia dara kan. Teruna dara lagi. Tapi dia impact PKP ni ataupun COVID ni dia bagus satu je. Ilmu tu datang cepat. Memang lah dia peluang kan. Jadi macam dulu okey kita cerita lah. Dulu kan nak pergi orang ke apa okey kita banyak prosedur. Banyak. Bila dah jadi ni macam wow. Ilmu tu lagi orang cakap murah rezeki sampai. Betul. Okay. Alright, so thank you Abang Pat. Melayan soalan ringkas saya ni insyaAllah bila saya masih macam banyak soalan semuanya soalan yang saya boleh. Yang akan digunakan untuk bulan Julai nanti, insyaAllah saya akan bagi poster tu nanti. Abang Pat boleh join juga. Boleh. Ada apa-apa program kat sana, ajak je. Macam boleh dah. Boleh. Alright, so far sampai sini saja. Thank you so much. Terima kasih banyak. Saya akan contact lagi. So teruskan berkarya, don't stop. Okay. Make it our industry bagi meriah. Boleh. Lalu. Untuk mengenali saya lebih, tonton YouTube Sembang CG. Boleh cari dalam YouTube Sembang CG, dalam tu penuh dengan cerita-cerita. InsyaAllah banyak konten akan berlaku lepas tu untuk tatapan semua orang. InsyaAllah. Okay. Alright, thank you. Terima kasih. Selamat malam. Okay, selamat malam. Okay. Jumpa lagi. Okay. Peace.